Baik, sudah live Bu Barti, silakan. Baik, selamat pagi, selamat datang pada program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang promosi ini dibuka. Sidang promosi ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada promovendus, Saudara Nopendri, untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Konstruksi Kode Siklis dari Barisan Atas Lapangan Hingga dan menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang ini. Saudara Promovendus melakukan penelitian disertasinya di bawah bimbingan tim promotor dengan susunan Dr. Muhtadi Intan Detiana dari ITB sebagai Ketua Tim Pembimbing, Joko Supriyanto PhD dari ITB sebagai anggota tim pembimbing ITB sebagai anggota tim pembimbing. Sedangkan penyanggah pada sidang ini ialah Dr. Fajar Yuliawan dari ITB, Profesor Dr. Edi Tribaskoro dari ITB, Dr. Irwan Sah dari Universitas Mataram. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mohon Saudara Promotor Dr. Muhtadi Intan Detiana yang menyampaikan kurikulum vitae promovendus dan dilanjutkan dengan mempertanggungjawabkan akademik atas diterimanya disertasi ini. Ketua Tim Pembimbing, saya persilahkan. Silakan, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Promovendus Nopendri dilahirkan di Pasar Kembang, Sumatera Barat pada November 1984. Menempuh pertama program sarjana di jurusan Matematika Unpad tahun 2003 sampai 2004. Kemudian mengulang lagi program sarjana di Matematika ITB tahun 2004 sampai 2009 dengan topik kurva eliptik. Lalu melanjutkan kembali magister di Matematika ITB tahun 2009 sampai 2012 dengan topik lapangan hingga komposit. Kemudian mengawali karir sebagai guru matematika di SMAN Unggulan Ahmad Tamrin di Jakarta tahun 2012 sampai 2014. Kembali ke Bandung untuk berkarir sebagai staf dosen di Universitas Telkom pada Fakultas Rekayasa Industri Program Studi S1 Teknik Industri sejak 2015. Promovendus memulai program studi doktor di Matematika ITB tahun 2013. Sekarang saya akan menyampaikan laporan akademik. Promovendus Nopendri telah melakukan penelitian disertasi dalam topik kode siklis yang merupakan subkelas dari kode linier yang memiliki keunggulan dalam decoding dan encoding. Ding dan kawan-kawan membangkitkan barisan untuk mengkonstruksi kode siklis. Dalam penelitiannya, Promovendus menggunakan teknik yang sama namun dengan definisi barisan yang baru yang melibatkan fungsi trace dan fungsi tak linier. Kemudian ditentukan polinom pembangun kode siklis dan kode siklis yang diperoleh, ditentukan juga parameternya. Salah satu hasil dalam disertasi ini adalah dikonstruksinya sebuah keluarga kode siklis atas GFQ dari barisan periodik S dari monomial Fx sama dengan X pangkat Q pangkat M kurang 2 di GFQ pangkat M untuk Q lebih besar sama dengan 3. Dan kode yang diperoleh memiliki parameter Q pangkat M kurang 1, Q pangkat M per P kurang 1 plus M, lalu D dengan D lebih besar atau sama dengan Q kali P min 1 per P. Walaupun kode-kode yang dihasilkan dari disertasi ini tidak semuanya optimal, namun batas bawah dari jarak minimumnya dapat ditentukan.
Hasil-hasil yang didapat telah dikirim, disubmit dalam sebuah paper dalam jurnal internasional terindeks Scopus dan telah dipublikasikan juga dalam sebuah paper dalam jurnal nasional. Tim pembimbing dan tim penguji berpendapat bahwa hasil yang diperoleh telah memenuhi kriteria yang diharuskan bagi disertasi doktor dari sisi originalitas dan signifikansinya. Oleh karena itu, kami setuju untuk memberikan kesempatan kepada promovendus untuk maju dan tampil dalam ujian promosi doktor. Demikian laporan pertanggungjawaban akademik agar dapat dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saudara promotor. Sekarang saya mohon bantuan untuk mempersilahkan promovendus hadir dalam sidang promosi ini. Sudah ada, Bu. Baik. Saudara promovendus, apakah saudara cukup sehat hari ini untuk menjalankan sidang promosi? Alhamdulillah, cukup sehat. Baik. Saudara promovendus, saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saudara dalam waktu lebih kurang 20 menit. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Izin share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji pada sidang terbuka hari ini. Saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Konstruksi Kode Siklis dari Barisan Atas Lapangan Hingga. Berikut outline dari presentasi saya. Adapun latar belakang dari teori coding, yaitu ketika data dikirim atau disimpan, perlu untuk di encode dan di decode karena ada berbagai gangguan ketika transmisi. Berikut skema yang ditampilkan. Nah, oleh Shannon pada tahun 1948 dikatakan bahwa pengkodean ini ada yang sehingga ketika pesan yang dikirim itu di-encode dan melalui saluran dan itu akan diterima oleh penerima hampir mendekati sumber asal semula. Nah, kode siklis itu memiliki algoritma yang efisien dalam hal encoding dan decodingnya. Masalah utama adalah mencari kode-kode yang mempunyai ukuran dimensi yang besar terkait laju transmisi. Kemudian juga mencari kode-kode yang memiliki jarak minimum D terbesar yang terkait dengan besarnya kemampuan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transfer informasi. Dalam penelitian ini, didefinisikan kode optimal sebagai kode yang memenuhi jarak minimum D terbesar. Ada dua lema yang banyak digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, lema ini mengatakan bahwa jika sebuah barisan periode dengan periode L atas lapangan hingga GF Q, maka polinom minimal dari barisan tersebut adalah pembagian XL dikurang 1 dibagi dengan FEB fungsi SLX dengan XL min 1. Dan bisa dikatakan bahwa linear span atau polinom karakteristik, derajat dari polinom karakteristik adalah L dikurang derajat dari FEB tersebut. Lema yang kedua adalah
5 yang mengatakan bahwa sebarang barisan dengan periode Q pangkat M-1 itu bisa dibentuk ekspansi secara tunggal seperti dalam sigma ini. Dan dari situ untuk indeks yang tidak nol kita kumpulkan itu menjadi pembangun dari polinom minimal itu berupa produk X dikurang alpha I. Dan tentu saja linear span dari polinom ini atau derajat dari polinom MS ini adalah kardinalitas atau banyaknya I dalam himpunan I indeks ini. Hasil penelitian terakhir adalah kode siklis itu bisa dibangun dengan barisan S dengan definisi trace dari fungsi dari alpha pangkat T tambah 1. Dengan trace adalah pemetaan dari GFQ pangkat M ke GFQ. Dengan fungsi F adalah fungsi atas GFQ pangkat M. Adapun dari penelitian Ding pada tahun 2013 dan Ding dan Zhou pada tahun 2014, diperolehnya kode yang optimal yang memenuhi batas atas dan batas bawah bagi jarak berdasarkan koleksi tabel yang dibangun oleh Markus Grassel pada website ini. Kemudian pada tahun 2013 juga di paper yang sama, Ding mencoba untuk mengkonstruksi kode siklis dengan definisi yang barisan yang berbeda, yaitu trace dari fungsi f alpha plus 1 dikurang f alpha pangkat t dengan fungsi yang diambil dari paper tahun 2014. Kode yang diperoleh juga kode optimal yang berrelasi dengan kode dari definisi dengan definisi barisan yang lama. Nah, dari dua paper tersebut diperoleh langkah riset untuk menghasilkan kode siklis itu ketika kita punya fungsi f maka bisa dibangun dengan definisi tadi barisan s atau dengan barisan yang baru dan kemudian kita peroleh polinom minimal dari s atau s check. Dan juga di saat bersamaan diperoleh derajat polinom tersebut atau linear span, kemudian baru kita peroleh kode siklis berikut parameternya. Hasil terakhir yang saya survei dan saya elaborasi pada disertasi adalah beberapa kode yang berasal dari fungsi tak linear yang berciri monomial. Diperoleh parameter kemudian contoh-contoh yang optimal berdasarkan definisi tadi. Kemudian juga dengan definisi yang berbeda, S-check di Paris di nomor kedua dan nomor keempat. Nomor keempat merupakan elaborasi dari disertasi kami yang terbit pada Jurnal Nasional tahun 2019. Dan adapun posisi penelitian kami adalah fungsi linear, fungsi tak linear qm-2 yang pada tabel sebelumnya itu q-nya adalah 2 dan sekarang diperumum lebih dari 3 dan lebih dari 3 itu menjadi open problem atau masalah terbuka pada makalah Ding tahun 2013. Dan pada tahun 2014, masalah ini diselesaikan oleh Tang dan teman-temannya dengan definisi ST sama trace dari F dari alpha pangkat T plus 1. Dan diperoleh polinom minimal dan linear span, kemudian kode, dan kode yang diperoleh adalah optimal. Sehingga, adapun dalam penelitian kami, mencoba untuk membangun barisan, membangun kode siklis dari barisan yang berbeda definisinya, namun dengan fungsi yang sama dengan masalah terbuka pada Ding 2013. Sehingga diperoleh polinom minimal dan linear span dan kode berikut parameternya. Berikut sedikit uraian dari bagaimana memperoleh barisannya. Jadi barisannya di
diuraikan secara eksplisit seperti lema yang kedua, sehingga yang kita hitung adalah KEQM dari I yang ada di sini itu dihitung berapa yang tidak sama dengan 0. Dan di sini ada CE yaitu koset dari key sikloatomik yang mengandung E modulo N. Dan kita katakan bahwa sub dari KEQM ini adalah kumpulan indeks I dalam sigma ini yang nilai K-nya tidak 0. Dan karena definisi berbeda ini mengakibatkan I anggota yang mengakibatkan I bukan anggota dari sikloatomik yang mengandung E. E itu adalah unsur terbesar dalam sikloatomik N yang definisi sebelumnya. Nah, diperoleh teorema 4.2.1 sebagai berikut. Namun teorema ini masih belum spesifik. Masih ini. Jadi kemudian diperhalus dan misalkan definisi SQI ini KIJ di mana KIJ Q dan KIJ I modulo N, maka kita peroleh definisi sub yang baru yang lebih halus dibanding yang tadi, sehingga demikian definisinya yaitu SI di anggota ZN di mana SQI tambah M tidak sama dengan 0 modulo P dikurang I anggota CE, sehingga teorema yang tadi menjadi lebih spesifik, menjadi lebih detail sebagai demikian, sehingga diperoleh polinom minimal dari barisan dan juga linear span atau derajatnya. Dan kemudian teorema 4.2.10 merupakan akibat dan merupakan informasi yang mengatakan tentang kondisi siklus yang dibangun dari barisan pada teorema 4.2.9 ini, dan itu diperoleh N panjang dari vektor kodenya adalah Q bahkan M kurang 1, dan K dimensi dari kode siklus tersebut adalah Q bahkan M berbagi P dengan kurang, dikurang 1 tambah M. Kemudian informasi jaraknya adalah lebih besar dari atau sama dengan Q kali P kurang 1 per P, dengan polinom pembangunnya adalah MS pada teorema sebelumnya. Berikut contoh diberikan, itu ketika Q sama dengan 3 dan M sama dengan 2. Diperoleh MS-nya adalah demikian, dan parameter kodenya adalah CS checks 8,4,2. Perlu diketahui bahwa polinom ini membagi polinom MS yang hadir pada makalah TAM tahun 2014, sehingga kode yang diperoleh sekarang itu lebih besar atau superset dari kode yang diperoleh oleh Tang. Sebagai contoh, ada vektor yang termuat yang berada pada CS check namun tidak berada pada CS. Untuk key untuk M yang berbeda diperoleh juga kode yang dengan parameter demikian, dan kode ini dan polinomnya membagi polinom dari kode yang dibagi yang dibangun oleh Tang pada tahun 2014. Jadi gambarannya kode yang kami peroleh sekarang itu memiliki memuat kode yang diperoleh oleh Tang pada tahun 2014. Adapun kesimpulannya itu adalah telah dikonstruksi kode siklus dari barisan S-check dengan monomial demikian, dan telah diberikan dua buah contoh, dan telah diperoleh parameter yang dengan D itu besar dari QP-1 dibagi dengan P. Kemudian cara menentukan kode ini bisa di untuk menentukan kode siklus yang lainnya dengan fungsi tak linear lainnya. Dan kesimpulan terakhir adalah walaupun secara definisi optimal tadi belum optimal, belum termasuk dalam range dia optimal, namun kode yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kode dari siklus yang diperoleh Tang pada tahun 2014. Jadi sebagai akibatnya unggul dalam hal laju transmisi dibanding kode sebelumnya.
beberapa masalah terbuka yang mungkin bisa dilanjutkan untuk riset dengan seperti ini adalah demikian, itu mengkonstruksi beberapa kode yang pada makalah Ding yang lainnya, karena di dalam makalah tersebut banyak muncul open problem dengan fungsi yang berbeda. Juga perlu meninjau relasi antara kode yang dari CS dengan CS-check. Kalau fungsi f berupa monomial dan trinomial, dan juga memperbaiki batas bawah yang sudah ada dari paper kami tahun 2019 dan makalah kami yang sekarang, dan juga melakukan proses terbalik, itu kita mengambil contoh-contoh yang optimal, kemudian kita bergerak mundur sehingga diperoleh fungsi monomial apa yang menghasilkan kode tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Promo Pendus yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Hadirin yang saya hormati, sidang kita lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan. Sebagai penanya pertama, saya persilahkan kepada Dr. Irwansyah dari Universitas Mataram. Dan saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Barti. Pertama, selamat kepada Saudara Nopendri yang sudah sampai kepada tahap sidang terbuka, Doktor. Baik, saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kalau kita lihat kan secara umum teorinya itu untuk konstruksi kode siklik, cara biasanya tinggal mencari faktor dari x pangkat n min 1, kemudian tinggal di-generate dengan menggunakan pembagi faktor tersebut, maka kita akan dapat kode siklik. Nah, apa alasannya orang kemudian atau saudara Nopendri sendiri kemudian memilih menggunakan barisan? Apa masalah yang ada di cara lama sehingga dipilih cara ini? Kemudian yang kedua adalah, pertanyaan kedua, tadi kalau kita lihat ada hasil dari beberapa penelitian yang menggunakan barisan juga, barisan periodik meskipun berbeda fungsi-fungsinya, yang menjadi perbedaan dasar metode yang digunakan dalam disertasi ini dengan yang sudah ada sebelumnya apa? Kemudian kalau ada kekurangan atau kelebihannya dari metode yang digunakan di disertasi ini, kira-kira ada tidak dibandingkan dengan metode yang serupa yang menggunakan barisan periodik juga. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, silakan masih dijawab. Terima kasih Bapak Kuasa atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Pertanyaan pertama, alasan saya memilih metode ini dibanding metode yang biasa, yang lain, yaitu faktor dari x pangkat n min 1, itu adalah dari makalah Ding pada tahun 2013 dan 2014 itu, dengan konstruksi barisan demikian, diperoleh kode yang optimal. Dan tujuan dari penelitian pada teori coding itu adalah mencari kode yang optimal. Maka ini menjadi satu hal yang menjanjikan untuk kode yang kita peroleh. Jadi landasannya dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian perbedaan dari yang saya lakukan dengan yang sudah ada, hasil-hasil yang sudah ada, yaitu barisan yang diperoleh ini memiliki selisih dalam hal satu buah siklotomik. Jadi dan ini menghasilkan satu selisih, yaitu berupa polinom minimalnya yaitu m yang indeksnya berasal dari sebuah siklotomik dengan indeks yang terakhir. Dan saya bilang selisih, kadang dia lebih besar, lebih mengandung fungsi yang lama,
membagi fungsi yang lama, dan kadang dia terbagi oleh fungsi yang lama. Jadi itu jawabannya. Baik. Untuk penanya berikutnya, saya persilakan pada Profesor Edi Tribaskoro untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Barti, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi dan selamat pada Saudara Promo Ventus Novendri dan juga tim pembimbing. Bahwasanya Saudara telah menghasilkan kontribusi dalam pengembangan kode linear siklis, di mana kode linear siklis ini adalah satu topik yang sangat menarik, saya kira, dan bermanfaat bagi pada teori coding. Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama berkaitan dengan open problem yang Anda sajikan di halaman terakhir, ya, pada bab penutup, di mana di situ Anda sajikan ada 6 open problems. Yang saya ingin tanyakan yang berkaitan dengan open problems yang pertama. Di sana dikatakan bahwa akan dikonstruksi, ya, kode linear barisan S dan S-check dari fungsi-fungsi yang ada pada makalah Ding dan Zhao pada tahun 2013 dan 2014. Pertanyaan saya, fungsi seperti apa saja yang Anda akan kaji, ya, yang menarik, ya, dan sifat-sifatnya bagaimana, serta mengapa fungsi tersebut itu dilibatkan. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang kedua, apakah ada manfaat lain dari penelitian yang Anda lakukan ini selain untuk pengembangan teori coding itu sendiri, ya? Apakah ada kemanfaatannya di bidang-bidang lain? Saya kira itu dua pertanyaan dari saya, Ibu Barti. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Saudara Novendri untuk menyampaikan. Baik. Terima kasih Bapak Edi Tribaskoro atas pertanyaannya. Saya akan coba dari menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu fungsi dalam masalah terbuka atau riset lanjutan yang saya tulis pada disertasi, saya cantumkan nomor satu yang merupakan prioritas, karena beberapa dari yang lainnya saya rasa agak lebih sulit dibandingkan nomor satu. Dan fungsi apa saja yang akan dibuatkan, saya akan melibatkan fungsi yang berasal dari makalah Ding pada tahun 2013 dan tahun 2014, dan jenisnya adalah berbentuk fungsi tak linear, monomial dan trinomial, dan rata-rata fungsi tersebut adalah berjenis perfect nonlinear dan almost perfect nonlinear. Adapun istilah fungsi ini banyak dikenal pada dunia kriptografi, terutama pada kunci sandi stream. Saya belum tahu bahasa Indonesia apa. Kunci sandi stream, karena Ding sendiri mengambil fungsi-fungsi tersebut. Salah satu fungsi tersebut pada makalah 2013 itu berasal dari makalah yang sebenarnya itu berasal dari kriptografi pada tahun 2012. Sehingga menyambung dengan pertanyaan yang kedua, manfaat lain yang selain teori coding itu sendiri adalah dalam uraian saya tadi dihasilkan polinom minimal dari barisan tersebut, yaitu barisan produk yang tadi saya katakan berguna untuk kunci pada sandi stream, dan juga informasi linear span-nya. Kalau dalam istilah lain, selain istilah linear span, adalah linear complexity-nya dari barisan tersebut. Jadi aplikasi tidak langsungnya adalah telah diketahui
linear span atau linear complexity dari barisan tersebut. Demikian jawaban dari saya. Pertanyaan saya lanjutkan kepada Dr. Fajar Yuliawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Barti sebagai ya selamat kepada Prof. Hendus Novendri dan tim Bu Intan, Pak Joko dan Pak Mera atas dilaksanakannya sidang terbuka ini. Jadi saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini, ya. Jadi tadi telah dijelaskan secara sangat singkat sekali. Jadi ada skema komunikasi dan penyimpanan data. Nah, bagaimana teori yang dikembangkan atau dikaji sekarang ini, atau lebih umum teori coding kode siklik dan lain-lain, pas di skema tadi. Jadi bagaimana teori-teori yang rumit ini bisa masuk di gambar tadi. Nah, terkait dengan itu, motivasi mengapa ingin mencari kode yang optimal, yaitu kode dengan jarak minimum terbesar, itu juga bagaimana perannya di aplikasi tadi, di skema komunikasi dan penyimpanan data yang telah ditampilkan tadi. Untuk yang kedua, itu ke salah satu hasil yang disebutkan di kesimpulan dan muncul di teorema juga tadi, dan masih terkait sebenarnya dengan aplikasi. Jadi mengenai batas bawah dari kode yang dihasilkan atau keluarga kode yang dihasilkan. Jadi telah disebutkan bahwasannya diperoleh batas baru yang berbeda dari batas Hartmann-Seng. Ya, jadi tapi tidak disebutkan apakah batas ini lebih baik atau bagaimana. Jadi apakah batas ini bisa dibandingkan dengan batas yang sudah ada, misalkan batas Hartmann-Seng, dan selisihnya bagaimana? Jadi lebih baiknya sebesar apa? Dan satu lagi terkait juga dengan masalah terbuka. Jadi terkait batas ini juga tadi disebutkan bahwasannya salah satu masalah terbukanya adalah mencari batas bawah yang lebih baik begitu ya, atau memperbaiki batas bawah. Mengapa kita selalu mencari batas bawah begitu? Jadi mengapa tidak mencari nilai sebenarnya dari jarak minimal ini, si D ini? Kesulitannya apa? Apa yang membuat masalah itu misalkan lebih sulit daripada mencari batas bawah dari jarak minimum? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Silakan untuk dijawab. Terima kasih kepada Bapak Fajar Yuliawan atas pertanyaannya. Mungkin saya butuh menulis sedikit. Apakah diperkenalkan? Diperkenalkan? Silakan. Mungkin saya tampilkan dulu gambar yang tadi di awal dari slide ini, yaitu pada awal slide ini ditampilkan tentang skema pengiriman pesan pada saluran media yang ada. Mungkin dari apa yang saya peroleh sekarang, sebenarnya saya memperoleh kode C, S, C dengan yang dibangun oleh polinom pembangun MSX. Dan dari polinom ini akan saya peroleh matriks pembangun dari kode siklis ini. Matriks ini memiliki setiap barisnya merupakan basis dari menjadi basis dari kode siklis ini, dan basis ini berasal dari polinom MSX itu langsung. Nah,
ketika kita mengirim sumber pesan itu kita akan mengalihkan pesan V misalkan dengan matriks ini sendiri, matriks pembangun. Mungkin saya ganti namanya dengan G. Jadi ketika dikalikan, maka hasil pengalian matriks dengan G ini, dengan matriks pembangun ini, itu berupa hasil setelah di-encoder tadi. Jadi berupa hasil yang telah di-encoder tadi, baru kemudian dikirim. Demikian mungkin gambaran dari skema tadi kaitannya dengan hasil yang saya peroleh. Kemudian peran dari kode dengan jarak optimal, misalkan C saya memiliki dua buah vektor, yaitu vektor 0 dan vektor 1. Kemudian ketika saya kirim pesan, misalkan pesannya berupa 0, 0, 1 misalkan ya. Maaf. Pesan yang saya kirim 0, 0, 0. Kemudian jika saya ketahui bahwa jarak dari kode ini adalah 1, kesalahan, maka saya akan mengatakan, ya, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah hasil berasal dari 0,00. Namun jika pesan saya itu memiliki kesalahannya lebih dari 1, misalkan, dan maka akan dikatakan ini adalah 1, 1, 1. Maka dan artinya pesan semula berbeda dengan pesan yang diterima. Jadi peran dari kode ini adalah memberikan seberapa besar dari pengoreksian dari pesan yang sampai. Kemudian batas bawah, batas yang bawah dari yang kami peroleh adalah yaitu berupa D besar dari Q P dikurang 1 dibagi dengan P. Adapun batas bawah dari yang diperoleh oleh Tang pada tahun 2014 adalah D besar dari Q P dikurang 1 dibagi dengan P dibagi dengan 1, selisih 1. Sebenarnya ada satu lagi batas yang tidak hanya satu ini, tapi merupakan maksimum dari dua batas. Namun setidaknya kita bisa melihat, membandingkan langsung dari yang saya dapat dengan yang salah satu dari batas yang ada. Itu memiliki selisih 1. Jadi batas yang diperoleh oleh Tang pada tahun 2014 itu lebih besar dari batas yang saya peroleh. Artinya ya lebih baik, secara umum lebih baik. Kemudian mengapa kita mencari batas bawah dari keluarga kode tersebut? Ya, saya mungkin membawa alasannya dari apa yang saya lakukan pada komputasinya, yaitu pada saya menggunakan sebuah software Sage dan GAP. Saya combine antara dua ini. Ketika saya memberikan spesifik Q dan M-nya, sehingga saya peroleh panjang vektornya N, yaitu Q pangkat M dikurang 1, untuk Q M tertentu, software ini tidak bisa mengolah, menentukan batas minimum dari kode yang diperoleh. Jadi, secara perhitungan komputasi, tidak selalu kita bisa menghasilkan jarak D tertentu dari setiap kode yang diperoleh. Jadi perlu ada
batas yang analitik, pekerjaan analitik ya mungkin sulit tapi bisa mengcover kerjaan dari komputasi. Mungkin itu alas jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sanggahan atau pertanyaan dari tim pembimbing, saya persilakan kepada Dr. Alian Bara untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Barti. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Saudara Nopendri yang sudah sampai kepada tahap sidang terbuka kali ini. Dari saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, lulusan Saudara menyinggung tentang komputasi dengan Sage. Pada disertasi Anda, Anda menunjukkan secara eksplisit hasil komputasinya untuk M sampai sama dengan 6, kalau tidak salah ya. Nah, untuk keperluan aplikasi mungkin dibutuhkan katakanlah generator yang eksplisit untuk M yang lebih besar. Nah, bagaimana Anda menyiasatinya? Karena komputasi untuk M yang lebih besar memerlukan computing power yang lebih besar. Jadi kalau ingin M yang lebih besar, bagaimana cara mensiasatinya? Bagaimana agar mungkin algoritmanya lebih efisien atau seperti apa? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tindak lanjut dari hasil penelitian Anda ini. Ya. Barisan yang seperti apa lagi yang mungkin bisa Anda lihat? Atau sebelumnya Anda sudah menuliskannya di beberapa masalah terbuka yang Anda tuliskan? Kira-kira yang paling feasible, yang paling dekat yang bisa Anda kerjakan, barisan yang seperti apa atau berasal dari fungsi yang seperti apa yang bisa Anda coba untuk mengembangkan hasil Anda saat ini. Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Alam Sebara atas pertanyaannya. Dalam pengerjaan ini saya menggunakan software Sage dan ditambah dengan GAP. Dan untuk hasil contoh yang terakhir saya berikan hanya sampai M sama dengan 3. Tidak bisa lebih dari itu. Kalau dalam hal mensiasati apa yang harus dilakukan ketika untuk menghitung yang besar, komputasi yang besar, saya masih belum terpikir karena ya mungkin harus mensiasatinya dengan algoritmanya, mencari algoritma yang efisien dalam perhitungan. Eksperimen yang saya temui, Sage ya GAP lebih cepat dibanding Sage ketika menghitung minimum distance. Mungkin berasal dari basis dari program itu sendiri. Namun untuk lebih dari itu, beberapa peneliti yang lain mungkin menggunakan software yang berbayar seperti Magma. Ya, karena saya temukan hasil yang diperolehnya itu memiliki panjang vektor yang lebih dari yang saya hitung dengan Sage dan GAP. Jadi siasat yang mungkin yang bisa dilakukan adalah improvement pada bagaimana membuat kode, ya mungkin lebih ujungnya ada ke algoritmanya. Tapi saya sendiri masih belum terbayang untuk bagaimana bisa untuk sampai ke situ. Kemudian jenis fungsi, sebenarnya saya kalau untuk melanjutkan dari penelitian ini, yang terdekat adalah saya belum berani mencoba fungsi yang baru. Nah, walaupun saya tulis dalam urutan masalah terbuka saya, namun yang terdekat itu adalah mencoba mencari batas bawah dari kode yang pernah saya buat pada tahun 2019. Karena pada makalah tersebut itu menyisakan satu pertanyaan, yaitu bagaimana dengan batas bawah dari kode tersebut. Demikian.
Mungkin sebagai tambahan, kemudian setelah itu baru adalah fungsi tak linear yang berjenis monomial. Karena monomial masih memiliki pola yang mirip dengan yang ada seperti yang saya kerjakan sekarang. Demikian. Baik. Selanjutnya kepada Saudara Joko Suprianto, PhD, untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Terima kasih, Ibu Pemimpin Sidang. Saudara Promovendus, ada dua pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama sedikit overlap dengan yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Irwansyah, tapi saya ingin Anda menegaskan kembali karena ini cukup penting untuk masyarakat terutama di luar komunitas matematika. Pertanyaan pertama saya itu adalah, apa menariknya Anda mengonstruksi kode siklis dengan memanfaatkan barisan periodik? Anda bisa meninjaunya dari dua sisi, dari sisi teoritis terkait dengan struktur matematika dan dari sisi praktis terkait dengan parameter kode yang dihasilkan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua, karena Anda nanti sesudah ini akan berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi yang tidak di Departemen Matematika, pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan terkait dengan kegiatan penelitian lanjutan Anda di bidang teori coding, sementara Anda tidak berada di komunitas matematika di sana. Ya. Itu saja, Ibu Pemimpin Sidang. Silakan, Saudara Prof. Terima kasih kepada Bapak Joko Suprianto atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor satu. Apa menariknya dari konstruksi kode siklis dari barisan periodik ini? Dari yang saya pelajari itu, memang saya mengambil kesempatan dengan hasil yang sudah ada, yaitu tang. Itu kode yang berselisih hanya satu siklotomik dalam hal indeks dari bentuk eksplisit dari barisan tersebut. Dilema yang kedua tadi disampaikan bahwa setiap barisan periodik itu bisa dituliskan dalam bentuk direpresentasikan dengan sigma dari alfa pangkat dan indeks koefisien yang tidak nol. Nah, saya melihat bahwa dengan apa yang dikerjakan oleh Tang, selisihnya dengan yang saya kerjakan adalah merupakan satu buah siklotomik konsep modulo n yang mengandung elemen yang terakhir yang paling besar. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan bahwa konstruksi kode dari barisan ini tidak hanya menghasilkan kode itu sendiri, tapi juga menghasilkan bentuk linear span dari barisan periodik yang saya kerjakan. Dan juga saya bisa memperoleh dan k itu dimensi dengan mudah. Selain dari informasi jarak. Nah, untuk riset lanjutan setelah dari ITB ini pada kampus asal saya, ya saya di kampus yang bukan program studi matematika, walaupun beberapa mata kuliah yang saya ampu itu ada sekitar 4 mata kuliah itu matematika, namun di kampus saya berasal itu ada sebuah pusat penelitian yang berkaitan dengan teknologi nirkabel. Dan pusat penelitian tersebut memang banyak menggunakan karena dalam hal hardware dan hal tadi telah disampaikan encoding dan decoding yang lebih simple, lebih mudah. Jadi sampai saat ini pun teori kode siklis masih digunakan. Demikian jawaban saya.
Baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Ketua Tim Pembimbing, saya persilakan Dr. Mutadi Intan Detiana untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Bu Bubarti. Saya pertanyaan pertama akan menanyakan tentang hasil penelitian ini. Sebelumnya Anda pernah mengkonstruksi kode dari fungsi Fx sama dengan x pangkat 2 pangkat m kurang 2, itu yang dipublish di jurnal nasional. Dan sebagai hasil yang lebih pentingnya, salah satunya adalah yang Fx sama dengan x pangkat q pangkat m min 2. Nah, apakah Anda bisa menjelaskan perbedaan kasus di mana Q-nya tadi sama dengan 2 dan yang terbaru ini yang Q-nya lebih besar sama dengan 3 yang bisa dibilang lebih umum gitu. Apakah ada perbedaannya? Apakah kasus untuk Q sama dengan 2 memang jauh lebih mudah atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua ini menyambung dari pertanyaan Pak Joko tadi. Dan kalau Anda ingin menjelaskan hasil penelitian ini misalkan kepada mahasiswa mungkin tingkat 1, tingkat 2 atau bahkan mahasiswa TI yang Anda ajar, bagaimana Anda menjelaskannya dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti? Terima kasih. Silakan, saudara promotor. Terima kasih pada Bu Intan atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab perbedaan dari yang saya kerjakan pada tahun 2019 dengan yang terbaru. Secara umum, yang terbaru ini, karena Q-nya lebih besar dari sama dengan 3, tidak semudah dari pada tahun 2019. Karena pada tahun 2019, lapangan dasarnya itu biner, yaitu GF2. Sementara untuk sekarang, lapangan dasarnya GFQ, artinya lebih dari 3 dan seterusnya. Nah, namun ketika terutama untuk menghitung contoh kita ingin diperoleh itu hanya terbatas hanya beberapa saja karena kemampuan dari komputasi juga. Dan pada tahun 2019 karena lapangan dasar yang berupa biner itu lebih banyak kemudahan, terutama contoh-contoh yang dihasilkan lebih banyak dibanding yang sekarang. Dan juga kalau dalam hal bagaimana saya menurunkan rumusnya, pada tahun 2019 itu karena lapangan dasarnya biner itu lebih bisa kita mengambil banyak dari kriptografi, hasil-hasil dari kriptografi dari yang aplikasi, karena pada tataran aplikasi lebih banyak digunakan lapangan dasar biner dibanding yang ternar, yang GF3 atau lebih dari itu. Bagaimana saya menjelaskan kepada mahasiswa, mungkin mahasiswa teknik industri pada kampus asal saya, ya, teori coding ini adalah ketika ya saya biasanya selalu menjelaskan apa itu teori coding. Itu misalkan kita punya piringan CD disk. Jadi kalau saya scratch sekali, saya gores sekali, mungkin kita masih bisa membacanya. Saya gores dua kali dan seterusnya, mungkin kita sudah tidak bisa membacanya. Artinya pesan-pesan itu sudah rusak dengan scratch tersebut. Nah, berkaitan dengan jarak tadi, jarak minimum tadi,
mungkin adalah bisa dikatakan dianalogikan dengan berapa banyak scratch yang paling besar, scratch paling besar sehingga masih bisa dibaca dari piringan CD atau DVD tersebut. Nah, apa yang saya lakukan adalah bagaimana pesan yang berasal dari digital itu masuk ke dalam piringan CD tersebut, sehingga scratch yang muncul, yang diperoleh itu masih lebih banyak dan masih bisa terbaca gitu. Jadi bagaimana membuat pesan menjadi pesan yang berbeda ke dalam piringan CD atau DVD tersebut, sehingga ketika kita men-scratch, batas maksimal dari scratch-nya masih lebih banyak dari yang sebelumnya. Mungkin itu demikian. Baik, terima kasih. Hadirin, demikian sidang promosi bagian pertama telah selesai. Dan selanjutnya saya mohon kesabaran hadirin untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Sekolah Pascasarjana untuk mengadakan rapat penilaian. Dengan demikian, saya skors sidang ini selama lebih kurang 30 menit.